gizi yang mempengaruhi pertumbuhan fisik dan pola pikir, menjadi ancaman kualitas hidup masyarakat Indonesia. Ironisnya, stunting tidak hanya terjadi di daerah tertinggal saja, namun stunting juga terjadi di daerah yang dekat dengan akses kesehatan. Hanya butuh waktu sekitar 20 menit dari Istana Bogor untuk mencapai rumah kontrakan keluarga Muhammad Arif. Kontrakan yang hanya memiliki dua ruangan sempit yang dipisahkan triplek menjadi saksi bisu perjuangan keluarga ini melawan kemiskinan. Arif lahir dengan kondisi normal, namun saat berumur 17 bulan, berat badan Arif menyusut menjadi hanya 6,4 kg dengan tinggi badan 74,5 cm. Orang tuanya tidak mengerti apa yang terjadi pada Arif. Ya, mulai dari batuk-batuk aja. Batuk, udah dibawa ke sana sini udah dia, tapi belum sembuh-sembuh batuknya kering. Dia mau dikasih obat, dia udah enggak gerak gitu. Pas dipangku sama saya, kan sempat dikasih minum. Udah kasih minum, dia langsung manggil mama. Udah itu enggak ada. Kondisi Arif sempat membaik setelah dirawat di RSUD Bogor selama sebulan. Namun, daya tahan tubuhnya semakin lemah akibat terinfeksi penyakit TBC yang diderita ayahnya. Bapaknya periksa, kemudian memang dia positif TB paru. Dilakukan pengobatan, dan ada yang namanya balita juga Asri ya, si kakaknya Arif itu, kita dikasih obat untuk supaya dia daya tahan tubuhnya kuat supaya tidak tertular ya. Nah itu, tapi kalau bapaknya pengobatannya gitu setengah-setengah, jadi kadang minum obat, kadang tidak minum, ya jadi ya, kadang malas untuk berobat ke puskesmas, jadi itu lingkaran setan. Arif mengalami stunting, yaitu gangguan pertumbuhan fisik dan pola pikir akibat kurangnya asupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan. Minimnya asupan gizi seimbang pada periode emas ini dapat mengancam kualitas hidup anak setelah dewasa. Stunting sering disalahartikan dengan perawakan pendek, bahkan ada yang menyamakannya dengan kerdil. Stunting ini sebetulnya pendek, tetapi tidak setiap anak pendek stunting. Ini yang harus dipastikan. Stunting dan pendek berbeda. Stunting ini adalah apabila tinggi badan di bawah minus 2 standar deviasi, ini dikatakan memang pendek. Atau kalau di bawah minus 3 SD, dikatakan ini sangat pendek. Stunting ini harus dikaitkan dengan malnutrisi dan atau dengan penyakit kronik. Seorang anak dinyatakan mengalami stunting jika panjang badannya kurang dari 100 cm dengan bobot tubuh kurang dari 12 hingga 13 kg pada umur 2 tahun. Stunting menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga anak akan lebih rentan terserang penyakit lain, seperti kejadian yang menimpa Arif. Satu masalah lagi ada dengan stunting tadi, dan itu sulit dideteksi karena kalau anaknya tidak dibandingkan dengan usia sebaya, kita tidak tahu bahwa dia tingginya kurang. Nah, karena sulit dideteksi itulah kita tidak sadar bahwa ada masalah yang tersembunyi. Karena masalahnya adalah masih dalam kepala yang tidak bisa kita lihat. Nah, begitu masalah stunting keluar dan kita sadar itu adalah masalah sumber daya, masalah otak, barulah kita sadar bahwa itu adalah masalah yang cukup serius. Menurut pemantauan status gizi oleh Kementerian Kesehatan, pada 2017, stunting menempati posisi tertinggi dalam masalah dan kinerja program gizi di Indonesia. Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi dengan kasus stunting terbanyak. Kalau kita lihat data kami di Kementerian Kesehatan, itu terakhir posisinya adalah 2017, yaitu angkanya 29,6%. Jadi berkisar antara 5,5 juta sampai 6 juta dalam penurunannya. Di kawasan Bogor Selatan tempat tinggal Arif, data puskesmas setempat menunjukkan jumlah anak yang mengalami stunting di wilayah itu mencapai 49 anak. Angka ini tertinggi dibandingkan wilayah lain di kota Bogor.
Nah, biasanya kesulitan kita adalah karena pendidikan masyarakat yang rendah, kemudian juga dia mempunyai anak banyak, pola sehingga dia kurang perhatian fokus gitu untuk pola asuh untuk anak, juga dari masalah ekonomi biasanya yang banyak. Stunting memang bukan monopoli daerah terpencil ataupun tertinggal. Kejadian yang menimpa Arit menjadi contoh. Kurangnya pemahaman kesehatan membuat stunting menjadi masalah laten, bahkan di tengah masyarakat yang tinggal di dekat pusat kesehatan.